seperti ada orang, bah. Sepertinya ada yang datang. Waalaikumsalam. Kelihatan nggak, Pak? Nah, ada yang ketuk-ketuk. Kedengeran? Waalaikumsalam. Oh, jadi ini. Maaf, Bapak siapa? Saya sudah nyantet dia. Oh, jadi ini kena santet? Kirain kebakar, saya mah. Ini sampai gosong kayak gini, Pak. Memang sengaja. Itu saya yang buat dia gosong. Astaga. Siapa Anda ini? Datang-datang dan ada yang membisikkan kepada saya, goib-goib saya, bawa anak ini, akan ada cemukan. Pantas saja tiba-tiba Bapak muncul. Saya kira Bapak ini keluarganya atau misalkan saudaranya, tadi langsung masuk begitu saja. Ternyata yang menyantetnya, kenapa Bapak nyantet anak ini? Ya itu, anak tiri saya. Oh, Bapak-Bapak tirinya? Ya. Kenapa Bapak nyantet anak Bapak sendiri? Karena kelakuan dia itu lebih bejat daripada setan-setan. Astaga. Maksudnya gimana, Pak? Iya. Sudah mencabuli istri saya. Astaga. Berarti ibu kandungnya, tuh? Iya. Allah. Gak nyangka. Apa kamu ini? Mau menyembuhkan dia? Kalau kamu menjemukkan dia, sama saja kamu melawan dengan saya. Tapi dia kasihan, Pak. Semua orang berhak memiliki kesempatan terakhir. Tapi bagi anak ini, tidak ada kesempatan-kesempatan itu. Berikan kesempatan anak ini buat bertaubat. Allah aja maha pemaaf, maha pengampun. Tobat bagi dia, tidak ada. Hanya dia pantasnya mati dengan sendirinya perlahan-lahan supaya dia bisa merasakan bahwa manusia seperti ini tidak pantas untuk hidup. Yang menentukan pantas dan tidaknya itu hanya Allah, bukan orang, bukan Bapak. Allah aja maha pengampun, mau dosa sebesar apapun, selama nyawa dikandung badan, ketika kita bertobat, Allah pasti mengampuni. Izinkan dia bertobat. Daripada anak ini menjadi anak setan, lebih baik seperti ini dia, seterus-terusnya. Saya jadi mati tidak, hidup tidak. Aduh. Gimana ya, Pak ya? Di sisi lain, anak ini sudah melakukan kesalahan juga, ya, Pak. Tapi di sisi lain, Bapak juga ya tidak bisa dibenarkan juga menyantet anak tirinya seperti ini. Kamu juga mengerti kesalahan anak ini. Ya, tapi kita sebagai manusia tidak berhak untuk menghakiminya, Pak. Karena Allah aja maha pemaaf. Terus? Semua orang pasti pernah berbuat dosa, baik kecil atau besar. Yang penting kita kembali kepadanya. Kembali kepada Allah. Tahu dari mana bahwa ada anak seperti ini? Ibu begini, Tadi saya kebetulan lewat, Pak. Ada katanya bibinya yang bawa saya ke sini. Sekarang bibinya itu yang bilang bibinya itu lagi bikinin kopi sambil beli rokok ke warung, katanya buat saya. Makanya saya barusan kirain teh Bapak teh suaminya si bibinya tadi. Gitu, saya juga gak sengaja ke sini. Bukin saudaranya. Iya, anak. Udah, kamu. Lebih baik pulang. Kasihan, Pak. Ini gosong dia.
Bah, lihat bah, gosong kelihatan lu bah. Sangat apaan ini bah, sampai gosong kayak ini. Itu tidak akan yang bisa menyembuhkannya. Termasuk kamu. Kalau yakin tidak akan bisa disembuhkan, kenapa bapak datang ke sini? Ketika mau ada yang menyembuhkan. Supaya kamu tidak ikut campur dengan urusan saya. Kalau kamu itu ikut campur dengan urusan saya, sama saja kamu itu mengajak berperadu ilmu dengan saya. Sehebat apa kamu ini? Saya mah tidak hebat. Saya mah orang biasa, gak bisa apa-apa. Lebih baik kamu pulang. Jangan cari masalah dengan saya. Karena proteksi saya. Ahli santai menyantai. Iya, yeah, benar luar biasa. Ini sampai gosong kayak gini. Gak masuk akal, benar. Ini gak seberapa. Saya cuma ingin merasakan anak ini. Mati perlahan-lahan. Hidup juga tidak. Mati juga tidak. Kasihan, Pak. Berilah dia kesempatan untuk bertaubat. Tidak ada kesempatan bagi saya. Sekarang, Anda mau apa? Hah? Saya mau Bapak membebaskan anak ini. Biar anak ini bertobat atas kesalahan-kesalahannya. Karena sebesar apapun dosa kita, kesalahan kita, kalau mau bertobat, yang benar-benar bertobat kepada Allah, pasti diampuni oleh Allah. Wah, apalagi permintaannya itu mustahil. Lebih baik daripada saya menyembuhkan anak ini, kita duel saja. Astagfirullah. Seberapa hebat, punya keilmuan apa kamu itu? Gimana bang ini ngajak duel? Duel apa pak? Duel nyanyi. Oh duet itu mah duet kata mbaknya cah. Kalau duet mah, kalau duet mah boleh duet nyanyi tapi pak. Dengan duel-duel, wah duel-duel mah saya mah gak bisa apa-apa tuh. Jangan sekolos kamu ini. Saya bisa mengukur. Oh anda ini mempunyai keilmuan. Keilmuan yang menentang bagi saya itu. Jin-jin saya pun sudah ada di depan saya ini. Ya, mungkin kamu tidak merasakan. Saya itu bukan sendirian. Iya, saya tahu dari tadi juga waktu bapak belum masuk. Tadi yang pertama masuk tuh ada yang bilang assalamualaikum tadi, makanya saya bilang waalaikumsalam, tapi gak ada orangnya. Ada suaranya gak ada orangnya. Saya bingung tadi saya, pasti yang kedua bapak baru masuk tadi. Ternyata itu ya mengikut bapak gitu. Ya. Mau saya cin pak, duduk ya. Peliharaannya jin mah, bapak melihara kambing sama sapi. Ini mah bapak ini mah jin luar biasa. Ini sampai gosong ya, aja gak perlu api ya manggang. Ini manggang orang kayak gini. 10 belum saya tarik, bisa saya menyembuhkan. Tapi saya bisa tarik juga goib-goib yang ada di tubuh. Coba pak sembuhkan pak, tarik lagi gimana? Sembuhkan lagi. Siapa kamu ini? Wah, katanya bisa ya, katanya barusan kata bapak bisa nyembuhin, narik lagi, coba kalau bisa. Saya itu bisa mengirimkan, bisa menarik juga. Coba kalau bisa narik, buktikan. Iya, kalau benar-benar bisa. Kau ini mau membodohi-bodohi saya. Iya. Tidak mau capek menyembuhkan dia. Iya, harus sembuhin dulu. Bapak ini mah gusti. Bodoh. Pinter ini mah.
Kalau yang kemarin mah tuh yang gojek tuh, ah itu mah. Udahlah Pak. Kasian. Tuh. Hawanya udah 70% ini. Iya itu sering. Lama. Hanya 3 bulan untuk mati. Kasian Pak kagak gayung. Iya. Jadi sengaja. Kemet hidupnya. Gimana tuh? Pulang aja apa gimana? Ya, mending pulang aja. Tuh, bata bangun jangan. Sama saja dengan kau. Pulang saja. Kalau benar dia punya salah atau melakukan itu, kena ya pihak berwajib terus sekarang. Ini bukan lagi masalahnya. Ya karena biarkan bertobat aja Pak lah. Kesian masih kecil, masih remaja. Pasti mau bertobat kalau misalkan dibimbing baik-baik. Jangan kan bertobat. Goib-goib saya pun tidak mau. Tapi Allah mah pasti mau mengampuni. Ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Mau dosa semudah lautan, oke pasti dihampura. Jum-juman saya pun tidak mau jadi menjadi tumbalnya. Iya, kalau gak mau udah sembuhin. Kalau gak mau udah sembuhin. Jum-juman bapak kan gak mau. Allah mah pasti mau menerima tobatnya umatnya. Iya. Sembuhin aja biar bertobat sama Allah. Ntar sembuhnya ya pasti bakal sembuh. Tenang saja kamu ini. Jangan khawatir ntar juga bakal sembuh. Kapan? Habis dia mati. Astagfirullah. Ini masih mbah mah. Habis dia mati. Loh, malah bercanda. Siapa? Yang kamu sebut itu? Allah. Ya. Astagfirullah. Ya, ini mah. Benar kan tidak salah? Iya benar ini juga sih. Tapi gak bakalan sempat bertobat dianya. Iya, supaya dia biar merasakan. Jadi izinkan dulu dia bertobat gitu loh, sembuhin dulu biar dia bertobat dulu. Gitu maksudnya. Sudah, kamu lebih baik pulang. Siapa sebenarnya kamu ya? Dari saya mana? Bukan siapa-siapa. Dari saya mana, dari kamu? Garut. Kebetulan sedang lewat lagi eksplor. Mau ke hutan eksplor. Jauh-jauh sekali kamu bisa kesesek ke sini. Ngapain? Iya, saya mah suka berkelana itu. Ngabolang, Bang, ngabolang. Jadi datengin, eksplor tempat angker gitu loh. Terus dimasukin ke YouTube kayak gitu, Bah. Buat apa? Buat ke YouTube. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini nih ada tempat angker, kita eksplor bawa kamera. Oh, kayak gitu nanti upload di YouTube, kayak gitu. Ya bukan, itu mah. Jadi kita mah cuma mau membuktikan bahwa kita sebagai manusia jangan takut sama jin, setan, iblis, harus kayak gitu. Itu. Takut mah sama Allah tuh. Tidak, harus takut itu. Wah, tuh kan berarti mbah yang membodohan mah ini mah. Masa takut sama jin, setan, iblis? Takut mah sama Allah. Ya, karena di dunia ini nyata adanya setan dan iblis. Mana nyata teh? Coba wujudin. Wujudkan mana nyata teh? Wujudkan. Buat apa? Kan nyata. Tidak untuk disambung-sambungin. Astagfirullah. Kalau nyata mau mana? Ada jinnya wujud gak? Gak bisa kan? Yang mau wujud itu Allah. Bukti adanya Allah itu adanya bumi dan langit ini dan kita semua ciptaannya. Harus takut. Nah, enggak, saya mau enggak takut. Enggak takut. Setan-setan dan iblis itu enggak takut. Lebih pertama daripada kita yang berada di dunia ini. Enggak takut, saya mah hanya takut sama Allah. Karena jin, setan, iblis, manusia semua diciptakan oleh Allah, ciptaannya Allah. Jadi takut sama penciptanya aja saya mas sekarang. Mas. Sesat kamu ini. Sesat. Mbah yang sesat. Masa harus percaya, harus ini takut sama makhluk-makhluk yang kayak gitu, apalagi golongan kerwo, Muhammad tuh itu yang di belakang itu apa? Yang bolong belakangnya itu apa? Pinggir Mbah. Itu terbolong. Iya, apaan, Bama pelihara yang kayak gitu? Nggak boleh.
Pelihara kambing, ayam, ayam pelung. Buat muka kamu. Buat diledekin. Iya, cocok. Ikut. Udah apa? Udah sembuhin. Ini udah sembuhin karena takut kebur sore saya mau berangkat lagi. Itu. Astagfirullahaladzim. Nah, marerang, Mbak. Astagfirullahaladzim. Bang, ngabura apaan, Mbak, barusan, Mbak? Oh, banyak belakang, tuh. Muka kamu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Wah. Ini mau itu. Aduh. Masuk apa? Masuk. Benar bolong. Ya suka. Apaan ilmu apaan nih gatal-gatal kayak gini? Astaga. Kamu pulang atau kita berani sampai mati di sini. Bah, gatal-gatal, bantuin dulu aja. Nanti aja di sembuhannya.